nama kita? Sarah. Sarah dah berumur 40 tahun. Sarah tengah pola apa tok? Tengah pola apa? Color. Color. Sarah paling suka pola apa? Mewarna ke, melukis ke, bertandak ke, berlagu ke? Berlagu. Berlagu? Sarah cuba belanja sikit dengan penonton, Sarah berlagu sikit. Oh, ibu. Kondisi kembayu pagi dari langan buka sekini buka sepian kan aku kena keangan. Thank you Sarah. Itulah penonton eh. Walaupun Sarah dah berumur 40 tahun tapi di BTK Swissa Tok Tok si kira umur berapa hantar je situ insyaallah nyawa akan tolong. Dia pun karakternya di situ. Dia seorang yang pendiam, sangat dia pendiam. And then suka nolong kawan-kawannya lah. Okay, let's say macam kami orang ada mula sigi aktiviti. And then bila kami orang suruh okay, ambil meja masing-masing, dia akan tolong je untuk ambil meja untuk kawannya. Satu hari tu kami orang ada mula sigi kelas. Kelas nyanyian untuk kami orang mau tahu untuk sidaknya mengeluarkan bakat sidaknya macam ni. Kami orang tenangga bah sidaknya macam ni. Kami orang nanyanya, okey. Sarah mau berlagu, mau berlagu kah? Okey, then dia jawab, okey, dia mau berlagu. Ditanyalah lagu apa? Okey, dia padahlah lagu apa. So kami orang terkejut. Sedih jugalah, tambah sedih juga sebab lagu yang dilagunya lagu apa Mamat Mamat Exist kah? Ibu yang lagu sedih ya. Tertarik dengan cerita inspirasi dunia kali ini? Jangan lupa tonton kami di platform digital TBS, media sosial TBS dan semestinya di saluran 122.